istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya. Dan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kalau berdoa harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai seorang pegawai negeri di bidang pariwisata dan budaya kalau nggak salah. Dan dia ini melarang orang Kristen berdoa di rumah karena katanya tidak ada izin. Inilah otak kandrun dan ini otak yang memang kembali kepada zaman batu. Yang tidak mau berpikir gitu. Bagaimana ketika Anda dan keluarga Anda, kerabat Anda kumpul di rumah Anda dan waktunya untuk sholat, lalu Anda sholat di rumah, apakah itu perlu izin? Ya, ini otak perempuan ini bodoh. Benar-benar bodoh. Begitu. Apakah kemudian Islam urus izin untuk sholat di rumah, beribadah di rumah? Adakah itu? Nah, selama ini gak ada. Jadi menurut SKB 2 Menteri, yang dibuat izin itu hanya rumah ibadah. Misalnya bangun gereja, klenteng, vihara, masjid gitu. Bahkan ketika Anda membangun musola saja, itu gak perlu izin. Karena itu hanya tempat untuk Anda berdoa dan sholat. Gitu. Jadi ini pakai otak, Bu. Ini pegawai negeri, teman-teman sekalian. Ya. Tapi udah tercuci otaknya. Ini radikalisme ini. Ya, antek-antek daripada terorisme ke depan. Ya, intoleran. Emang surga itu milik Anda? Indonesia ini milik Anda? Apakah Indonesia ini milik agama Anda? Kan bukan. Makanya saya katakan bodoh. Otaknya gak berjalan begitu. Pada katanya pakai logika. Dalam agama itu pakai logika. Nah, Anda saja seorang beragama, Anda bikin kacau di Republik Indonesia ini. Di NKRI ini. Nah, teman-teman kalian seperti apa video ini, teman-teman sekalian? Karena ini viral sekali. Mari kita dengarkan dulu videonya berikut ini. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya. Dan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kalau berdoa harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Aneh. Ini benar-benar kurang ajar. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya. Dan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kalau berdoa harus ada izin. Minta izin. Teman-teman sekalian, ya perhatikan apa yang dikatakannya. Itu tidak ada izin. Lalu kan orang Kristen bilang, ya kami berdoa, masa perlu izin kalau kami berdoa kepada Tuhan kami? Itu hak kita loh, itu dijamin haknya. Ya kalau kita mau berdoa itu gak ada larangan gitu. Kecuali kami bangun gereja. Kalau bangun gereja otomatis minta pendapat ibu, minta ya tanda tangan ibu lah, izin dari lurah, izin dari apa namanya RT begitu ya, kadus. Ya, bupati bila perlu gitu, wali kota, perlu izin di situ. Tapi ini orang berdoa. Oh katanya tidak sah karena itu berdoa di rumah. Tidak sah. Ini otak mati, otak mati. Ya, otak mati. Jadi kita berharap teman-teman sekalian. Ya, pemerintah itu secepat mungkin. Ya, untuk menindaklanjutin. Nah teman-teman sekalian ada sedikit komentar daripada Bang Permadi Arya. Atau dia kenal dengan Abu Janda. Mari kita langsung saja untuk mendengarkan komentarnya terkait hal ini. Berikut videonya. Ibadah itu hak kita loh. Iya, bukan tempatnya. Ibadah itu ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi.
Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Disparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi, terima kasih Pak Wali. Oke, teman-teman sekalian, itulah ya. Kita tepuk tangan dulu ya untuk Bang Permandi Arya. Ya. Ini seorang ya aktivis ya dan beragama Islam dan bukan abal-abal ya. Kita kenal sendiri bagaimana kemudian Bang Ade ya kurang lebih seperti Bang Ade Armando, Denny Siregar ya dan juga Permadi Arya ini ya. Mereka pemikir-pemikir yang sangat luar biasa ya dalam hal intoleran, premanisme dan terorisme ya. Jadi teman-teman sekalian, memang sebagai seorang Kristen ini sangat miris memang ya, dan kita itu mungkin bisa marah. Tetapi ya kita harus tetap lapang dada. Kenapa? Karena memang hal ini harus terjadi teman-teman sekalian. Ya, bagi kita sebagai pengikut Kristus, hal ini memang harus terjadi. Harus, memang udah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Misalnya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ya, misalnya ya. Ayat yang ke-1 sampai 3, firman Tuhan berkata begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian bahwa soal membunuh di sini mungkin tidak terlalu kita tafsir secara literal ya. Dan secara logika juga di hukum Indonesia tentu mereka terbentur dalam hal itu. Tetapi ya dalam hal-hal seperti tadi, pembunuhan karakter ya, pembunuhan iman begitu ya, penghalang gitu ya, gereja dihalangi, bahkan tidak sedikit disakiti lah, ada orang Kristen disakiti ya. Dan pelakunya itu menganggap bahwa dia sedang berbuat bakti bagi agamanya dan bagi Tuhannya. Makanya dikatakan di sini, orang yang berbuat demikian ya berpikir, menyangka bahwa sedang berbuat bakti bagi Allah. Ya, tapi sebenarnya tidak. Mereka justru melakukan pekerjaan setan. Karena setan musuh daripada orang yang menyembah Tuhan. Setan musuh bagi kebenaran. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sebenarnya kita tidak perlu kaget dalam hal ini. Tapi karena kita dalam negara hukum, ya tentu saja kita serahkan kepada hukum dan kita minta perlindungan hukum. Dan seperti tadi, apa yang disampaikan lewat video yang diunggah oleh Bang Permadi Arya. Dan di situ kita lihat bagaimana wali kota kemudian mengambil alih kasus ini. Dan tentu saja ada tindakan yang setimpal ya atas kesalahan daripada ibu ini. Dan saya yakin teman-teman sekalian pasti nangis, lalu buat pernyataan minta maaf ya. Dan kita berharap memang ya jabatannya sebagai pegawai negeri itu harus dicopot ya, supaya tidak jadi pengalaman lah ya, jadi efek jerah bagi yang lain. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.